Sahabat Jandiksa, menikmati kota Palu belum lengkap rasanya bila tidak mengunjungi puncak. Jadi nih ada nih ya, Cafe Oren Puncak adanya di Pandan JC. Tetapi dari Oren Puncak, kalian bisa menikmati keindahan kota Palu dengan gemerlapnya kota Palu ya. Terus nih, langsung ya, 180 derajat. Nah, ayo. Di sini juga bisa tempat selfie. Ayo lihat di sini yuk. Di sini ada teman-teman saya yang lagi menikmati keindahan kota Palu dari Cafe Oren Puncak. Halo. Hai guys. Nah, di sini juga kalian bisa halo. Makan kakak. Terus di sini ayo bang, sini bang. Nah, di sini tempat selfie ya. Tempat selfie. Ini tempat selfie paling utama yang ada di Cafe Oren Puncak ya, karena dari atas karena dari posisi sini kalian bisa selfie sekaligus melihat pemandangan Kota Palu yang indah ketika malam hari ya. Disini ada pondokan. Ayo sini ada pondokan. Harap gratisan. Hei, ada anu. Pantesan orang Palu tuh masih anu ya. Anu, satu kata berjuta makna. Nah, ini konsepnya seperti apa sih, Bang? Untuk pengunjung yang mendatangi Cafe Oren Puncak di Pandan JC. Makan, buat bazar, seperti bikin arisan. Ada pondokan juga ya. Oh, itu apa tuh yang di situ? Ada nanti kolam untuk anak. Oh, untuk kolam anak-anak, kolam untuk anak-anak ya. Lihat di sini ada pondokan-pondokan yang bisa kalian pilih ya. Bisa kalian pilih untuk ditempatin. Oh, gazebo. Nah, di sini juga ada tempat selfie. Ini lihat mana nih? Lihat sini boleh, bisa. Ayo. Saya bisa selfie di sini. Jadi kalian juga di sini bisa datang bersama teman, keluarga, saudara, bahkan bisa pacaran ya di sini ya. Banyak anak nongkrong ya datang ke sini kan, pasti itu ya. Jadi kalian anak nongkrong Kota Palu dan Sulawesi itu harus mengunjungi Cafe Oren Puncak karena emang tempatnya bagus sekali dan sejuk ya. Nah, selain di sini, di sini juga ada nih. Di sini kalian juga bisa selfie bersama abstrak kupu-kupu ya, yang unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Karena ini terbuat dari potongan-potongan kayu ya. Nah, saya tanya lagi di sini, Mas. Menu utama di Cafe Oren Puncak ini apa? Menu utama di sini adalah ubin poi sama bakso kuah kaleng. Hobi? Ubin poi itu apa? Ubin poi itu seperti daging sapi. Dia airnya tuh asam. Di sini juga fasilitas umumnya sudah terdapat musola, dan itu WC umum ya, dan tempat bisa jadi dijadikan di sini tempat rapat atau tempat meeting atau tempat arisan atau apapun kegiatan yang emang membutuhkan view yang enak dipandang ya dengan suasana.